pada tahun ni kita dah kita punya website, asalnya website dah dinaik taraf sebagai portal. Dan alhamdulillah kita dah buat berapa sesi uji bakat. Yang telah saya amanahkan diselenggarakan oleh ibu sendiri. Alhamdulillah pada hari ini saya ingat 80% lah yang hadir pada hari ini. Jadi 90% okay, so jadi yang terpilih ni saya ingat memang yang betul-betul yang berbakat dan memang willing untuk bersama-sama dengan sahabat ijazah. Dan untuk makluman lah, mungkin perlu diingatkan sekali lagi pada sahabat-sahabat sekalian, sahabat ijazah ni bukan sekadar ijazah saja, tetapi semua grup yang bernaung selagi dia bernaung di bawah Ijaz Records. Jadi tak kisahlah macam, tapi bukanlah kata kita musuh siapa yang keluar tu, tak. Cuma sekarang dari sudut kita punya pengurusan dan sebagainya, apa-apa program yang melibatkan mereka ada sahabat Ijaz. Okey, dan apa-apa pun main sekali Ijaz lah. Main dia Ijaz. Okey. So antara agenda yang penting pada hari ini, kita nak betul-betul nak selaraskan dari sudut dan saya nak pertama sekali nak dapatkan respon dan maklumat yang terkini pada ibu sendiri. Sebab saya pun dah lama tak berhubung dengan ibu ni. Masuk dah balik. Dari Singapura pun tak jumpa ibu. Kan? Profile. So